harganya turun drastis dan jualnya juga sulit. Jalan ini di Pantura Kaliorimbang berdampak pada petani tanpa garam yang pecah karena akibat debunya. Berapa hektar Pak yang terdampak ini Pak? Terdampak ya sekitar ratusan hektar lah. Sejak kapan ini Pak? Sejak dua minggu yang lalu. Dampak yang ditimbulkan apa itu Pak? Dampak yang ditimbulkan kualitas garamnya menurun karena kena debu, tidak bisa putih, kemudian tidak bisa mengkristal, akhirnya ukirannya kecil, lembut, ya. Jadi harganya turun, kemudian juga alat transportasinya terkendala dengan jalannya macet, sehingga harganya turun drastis dan jualnya juga sulit. Saya Priska Clarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.